Guru Pade, sekarang gua ajak ke Banten. Banten lama tapi tepatnya di Keraton Surosowan. Hei, gua tuh sekarang di Banten. Gua disuruh Om Nana nungguin Mang Ubay di bawah pohon deketnya benteng. Ini pohon ada banyak. Apa yang ini ya? Tolong aku menunggu sambil baca-baca bukunya. Pak, kenal Mang Ubay, Pak? Ubay saya. Ah, saya Rudi, ponakannya Nana, Om Nana. Oh, Nana yang oclo itu. Nah, betul. Ya, kalau gitu kita jalan aja. Iya, baru panas ya. Ayo. Itu benteng tuh. Menurut peta kuno, kompleks ini dulunya dikelilingi sama parit-parit buatan. Alasannya ya buat pertahanan. Sekarang sih udah nggak kelihatan. Udah ketimbun tanah, terus ditumbuhin rumput. Batanya asli semua. Hah? Hanya spesinya aja nih. Oh, diisi. Nah, ini yang masih nampak jelas kalau ini dari sisa akhir Tayasa. Kemudian diperkuat lagi pada zaman Sultan Haji. Oh, ditambah. Ini penambahan Sultan Haji ditambah dengan bentengnya ini apa? Dibuat dari karang itu. Ini dalaman benteng. Spesinya tanah nih mas. Peninggalan yang bisa dilihat adalah tembok-tembok ruangan keraton, bekas pemandian, kolam. Pintu masuk utamanya ada di sebelah utara, menghadap alun-alun. Nah, ini masuk nih kita. Ya, ini masuk. Wih. Ini yang bangun siapa nih? Kapan? Sultan Hasanuddin. Wih, jauh ya dari Makassar ya ke sini bangun benteng? Ya bukan yang Makassar. Sultan Hasanuddin, sultan pertama di Banten. Oh, kebetulan nama sama. Hanya sama nama aja. Oh. Tapi lain periodisasinya lain. Kalau Hasanuddin Makassar itu satu periode dengan cucunya barangkali dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jadi ini duluan. Dulu. Berarti abad ke 15. Ya, abad 16. Sekitar abad tahun 1526 gitu. Ini tempat belum. Tempat apa ini? Kalau yang ini kita belum tahu persis. Belum tahu persis. Jadi di sini di Surosowan sendiri kan ada tiga tahap bangunan. Nah, ini bangunan kemudian. Oke. Okay. Kita masuk ke ruangan. Nah, ruangan tamu ya. Yes. Ruangan tamu. Ruang tamunya gede ya, Bang Bay? Lebar, sampai sini. Sekotak ini ya? Iya, ruangan ini. Ada juga ruangan sebelah sana itu. Ada juga ruang tamu lagi di sana? Oh, jadi tamu pertama masuk sini? Iya, ini kan ngantri gitu ya? Enggak, ada tiga tangga ini kan. Jadi ruangan ini luas sekali. Oh, jadi ruang tamunya tuh tiga. Ngantri, baru nanti sultannya ada waktu, baru. Iya. Nih, sultan. Mandinya di kolam ini, jadi dia tiduran di sini. Wah, enak kali jadi sultan ya. Bang Bay, itu kolam apa? Yang mana? Itu depan. Oh, itu kolam, ya disebut kolam Loro Denok gitu. Waduh, apa itu? Yang pasti, sultan-sultan di sini demen banget main air. Hobinya mandi. Lah, jangan lu tanya soal manajemen air di sini waktu zaman itu. Top banget dah. Jadi Ayu, jadi ibu kolam bukan ibu asrama ya. Ibu kolam. Tengahnya itu ada bangunan yang disebut Balai Kambang. Sebetulnya nggak ngambang sih, cuman disebut Balai Kambang. Nah, tempat mungkin mereka setelah berenang capek istirahat di sini nanti mandi lagi, kubur lagi kalau nggak. Ini bisa muat 100 orang. Lah yang enggak doang. Dari channel. Ini tembok tebalnya segini. Jadi meriam Belanda juga dulu sebetulnya enggak bisa nembus.
tapi karena dia lebih pinter aja, jadi bisa tembus. Ini kolam apa? Ini kolam untuk pengambilan air wudhu pada saat tempat ini dipergunakan sebagai musola, tempat sholat. Oh, wudhunya di mari, ya, sholatnya di sana. Ada kolam. Kita masuk kolam. Ini kolam untuk mandi ya, apa persediaan air? Mandi juga untuk pengambilan air wudhu, bisa ya. Kemudian juga untuk kalau untuk persediaan bukan, tapi memang dipakai untuk mandi. Kita yang hitam-hitam aja tuh. Nah, sumber airnya, instalasi air masuknya itu dari air, sumber air dari Tasik Adi, dari Danau Buatan. Kan cuma pakai terowongan, begini terowongan. Iya, pakai pipa dari Garam Putra. Tapi terlebih dahulu diindol ya. Indol apa? Artinya diendapkan. Oh, diendapkan. Di pengindelan abang, putih, emas. Baru masuk ke keraton sini sudah bening air itu. Gitu. Nah, kalau yang ini, lubang-lubang yang nampak di sini, itu sebetulnya bukan lubang tempat air, tapi itu tempat penempatan balok-balok stadel ya, penahan. Nah, jadi di atas balok itu dipasang batu bata, terakhir mempergunakan tehel merah semacam itu. Jadi tidak nampak dari sini, di situ ada air. Padahal itu kolam penampungan air. Nah, dari sana tuh air masuk ke sini, keluar ke panjuran-panjuran. Kemudian ini tempat. Nah, ini juga tempat pemandian. Ini tempat kali juga? Ya, tempat pemandian. Oh, ini itu whirlpool. Ya, ini kan juga. Jadi, Pak, ini keluar air, kayaknya dari sini. Bukan malah begini. Begini lah. Naik gitu. Oh, malah gini? Nah, begitu. Oh, gini. Jadi seperti hanya di gunung-gunung kan mandinya begitu. Kebalik mandinya. Jadi, kesimpulan pertama, ini benteng kolam. Isinya ruang tamu dan kolam. Tapi nanti kita lihat yang lain. Ya. Ini yang menarik, Pak. Mana? Nah, ini. Di sini harus gosok gigi ini. Gimana caranya? Nah, itu kan batu bata. Ini odol. Odol, bahasa lalu. Kalau enggak, arang biasanya. Dibantap baru di... Nah, baru di... Itu baru di batang. Jadi, kalau kita perhatikan, manajemen tata aturnya air di sini top. Nih, ini kan kolam. Nah, di bawah ini kolam ini kolam air bersih. Tapi di bawahnya itu ada saluran air kotor. Baru masuk ke sini. Semua air kotor yang ada di komplek benteng ngumpul di mari, baru dibuang ke sana. Selatan. Gak mungkin banjir kayaknya. Nih. Di sana itu ada yang namanya Tasik Ardi. Beda ketinggian sama benteng ini kira-kira 6 meter. Terus dibuat saluran air bersih masuk ke situ. Nah, itu lihat. Kalau ada sungai dia bikin jembatan. Masuk sini. Nah, keluarnya ke tempat yang tadi itu. Baru dari situ dibagi air bersihnya sampai ke seluruh komplek. Nah, di bawahnya kolam-kolam air bersih tadi itu ada saluran untuk air kotor. Masuk lagi ke sini, dibuangnya ke yang situ tadi. Ngerti kan? Sekarang kita ke pusat kegiatan dari benteng ini, yaitu tempat tinggal dan tempat meeting. Ini batasnya mulai dari sini sampai ke seberang kolam. Nah, dari penelitian itu bedanya begini. Kalau ruang utama itu temboknya lebih tebal, ya Pak ya? Iya. Lebih tebal, jadi kan aman. Nah, kalau yang lainnya kayak yang dapur di situ itu enggak biasa aja gitu. Nih, tebalnya. Tuh. Sekaki dah. Nah, ini tebal-tebal ini. Ini tembok bangunan utama nih.
dari sini sampai sini. Terus tinggi, terus panjang. Sono ada, sono juga ada. Boros bata, tapi kuat. Ini hancurnya kenapa ini? Nah, ini terakhir kali dibumi hanguskan oleh Dendong. Oh, jenderal Belanda itu? Iya. Yang bikin jalanan? Betul, jenderal betul. Berarti hangus aja bumi hangus. Berapa lama ya bisa hancur kayak gini ya? Ini kan berulang kali. Jadi penghancuran keraton ini itu berlangsung dari sejak dia jadi gubernur jenderal, kemudian sempat diganti oleh yang lain, kemudian kembali lagi. Nah, itu jadi beberapa kali. Oh, jadi puluhan tahun ya? Iya. Berarti temboknya harus 2 meter. Ruangannya nggak begitu besar, tapi fungsinya banyak. Bisa untuk kalau yang patroli, itu gantian jaganya di sini. Dia masuk, istirahat, itu bergu yang berikutnya lewat sana. Kadang juga bisa untuk tempat apa naruh senjata, atau tahanan sementara, sampai ada yang ngambil lagi, bisa di situ. Jembatan rantai ini dulu tempatnya lewat kapal-kapal kecil. Nah, kapal gedenya di pantai sono, kapal kecilnya yang masuk kemari. Dan yang pasti itu dulu ada rantainya. Kalau enggak gimana ngangkatnya? Ini yang bermuara ke laut. Berarti menghubungkan kapal besarnya di laut. Begitu naik kapal kecil ke benteng. Ke benteng sampai ke Keraton Surosuan, sampai ke depan Keraton Surosuan. Nah, ini menghubungkan apa? Ini untuk menghubungkan antara penduduk Kebalen dengan Pakauman. Kebalen Hindu, ya. Pakauman Islam. Dipisahkan oleh sungai. Ini Golden Gate San Francisco. Waduh. Tapi miniaturnya. Sistemnya sama kok. Ayo, Mbak. Kagak jauh dari keraton ada Masjid Agung Banten. Dibangun oleh Sultan Hasanuddin. Jalan menuju masjid itu banyak pedagang. Nah, yang menarik ini, lu belum pernah lihat kan? Ada money changer. Untuk apa coba? Ya itu uang receh untuk ngasih pengemis-pengemis. Bisnis, Bo. Gua mau naik menara dulu. Gua mau memandang kota Banten lama dari atas. Naik menara tinggi. Keren abis. Tuh lihat, gua bisa ngeliat laut, pohon kelapa. Bah, asik dah. Dan yang itu, alun-alun. Nah, ini kanal. Dulu kanal ini ngelilingi keraton. Salah satu arsiteknya masjid ini berasal dari Mongol. Atapnya ada 5 tingkat, maksudnya rukun Islam. Terus rambi depan atapnya itu 2 tingkat. Maksudnya apa coba? 2 kali masadat. Pintu masuknya ada 6, menggambarkan rukun iman. Ini pintu kenapa dibuat pendek? Konon cerita itu supaya orang yang masuk ke dalam masjid ini nunduk. Jadi menghormati, jadi tidak ada presiden, tidak ada budak, tidak ada segala macam. Langsung kalau nggak nunduk, kejendus.
Pak, kelengkapannya masjid di sini apa aja, Pak? Ada kolam wudhu, ada beduk, terus yang lain ada apa, Pak? Yang dari dulu kala itu? Ya, ini terjadinya sumur. Sumur ini namanya sumur Jam-Jam Banten. Sumur Jam-Jam Banten. Sumur Jam-Jam Banten ini pertama-tama sebelum dibangun, pertama-tama ada cahaya dari langit yang sangat terang benderang jatuh di tempat itu. Dengan perintahnya Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin, beberapa orang membuat sumur. Akhirnya sumur terbikin, jadi. Jadi dalam nggak, Pak? Kurang lebih 2 meter. Ya. Terus? Rasanya tidak ada bedanya dengan sumur Jam-Jam Mekah. Ada rasa kesat-kesat. Iya, kesat-kesat. Dulu pernah ada pagebluk, tikus. Pagebluk apa ya? Wabah tikus. Wabah tikus. Ada orang punya sawah, satu kotak. Nah, yang ini habis sama tikus, karena yang tengah mengambil air jam-jam sini, dari mana? Di ini, setiap pematang di kasih. Oh, di itu yang kan air. Terus yang ini tidak memakai, cuma yang di tengah yang memakai. Tikus kotak ini habis, kok yang di sini nggak dimakan? Loncat kemari habis di sini, ini selamat karena air sumur ini. Selain tadi hama tikus, manfaatnya kalau penjara ini biasanya apa aja tuh yang digunakan mereka? Ada suatu peristiwa ada orang sakit beberapa bulan menggeletak. Setelah minum air ini, itu bangun duduk. Dan akhirnya minta makan karena lapar, kelamaan tidur, kelamaan sakit. Ya itu. Apa? Ini keajaiban dan kayaknya rapek aja nih, makanan khas ini. Makanan sini apa tadi namanya? Rapek. Iya. Boleh. Mang. Iya. Ya enggak rapek kali, Mang. Aturan. Minum enak. Teh panas laos lah. Es teh tawar. Es teh tawar sih. Ya. Es tawar. Es tawar sih. Teh panas sih. Oke. Ya. Mang, kok ngomongin tadi bahasanya ada Sundanya, ada Jawanya, gimana sih bahasa Banten itu? Nah, bahasa Banten tuh umumnya untuk daerah pesisir itu bahasa Jawa. Iya. Sedangkan kalau sama nggak Jawanya dengan Jawa Jogja atau Jawa? Ada persamaan tapi banyak perbedaan. Oh. Memang awalnya juga memang bahasa di sini tuh datangnya dari sana ya, karena hubungannya dengan Mataram Islam itu. Kemudian juga Sultan pertama di Banten juga memang menantu daripada Sultan. Oh iya betul. Jelas sekali bahasa itu ada bawaan dari Jawa. Kemudian dari pihak ayah Sultan sendiri juga orang Cirebon. Malah lebih banyak berbau Cirebon bahasa Jawa sini itu. Hanya di sana mungkin berakhiran A, apa iya, apa ora, apa nama. Tapi kalau di sini umumnya berbahasa E. Aku, Cire, Or. Jadi siapa namanya? Juga ada unsur Sundanya ya? Ya, Sundanya itu biasanya dari daerah Serang Selatan, itu berbahasa juga. Sebenarnya mereka daerah Panegal, Labuan, Lebak, Rangkas itu berbahasa juga. Ya, sumber. Oh. Oh ini. Aturan di daerah, Pak. Ya, terima kasih. Ini apa, Tom?
Itu daging kambing. Kambing kebo nih. Oh. Ah, daging kerbau. Tahu daging kerbau. Iya. Lengkreknya disebut daging kebo. Kebo. Kalau aslinya memang daging kerbau atau kambing atau bisa apa aja yang penting bisa. Ah, ya, yang jelas khusus masakan khasnya itu rambing itu ya. Kalau daging bisa kerbau, kalau bisa juga kambing ya. Yang khas itu bumbunya ya. Bumbunya. Isinya bisa macam-macam. Iya. Makannya pakai lalap ini. Iya, kadang-kadang ada lalap ini, wow. Pete. Ini peteisme. Peteisme. Pemakan pete. Petenis. 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 Pemakan pete. Yaudah. Ini rape, gua mau makan rape, kayaknya enggak pedas. Kalau lu mau, lu pesan aja, ya. Ayo, Bang. Iyalah. Nah, ayo makan. Jadi lapar saya makan, enggak bener nih. Mirip semur ya. Semur, mirip semur ya. Dari aromanya ke bon. Kayak kebo beneran makannya pakai daun. Ini di sini sindrong nih. Oh. Daerah Sunda nih. Iya. Lain namanya.